Budaya leluhur menjadi seperti banyu pamoripan. Dari wujud ungkapan rasa syukur terhadap air yang tak kunjung datang setiap separuh tahun. Ngapaknya malang, ngapaknya ngapaknya malang sama ya kayak gini. Oh sama ya. Jadi tujuannya kenapa? Kenapa dari aspek ekonomi itu misalkan kita nikah dini itu. Kalau misal kita nikah, kenapa itu harus mapan dulu gitu? Enggak orang ngeli. Oh, asik. Sangat tepat, sangat tepat. Oke, langsung kita kasih aja kalau mau dijelasin lagi. Udah cukup. Kalau mau duit toh. Oh iya, mbaknya sudah nikah apa belum katanya? Jomblo! Udah kok kelihatannya udah pas buat nikah ya. Siapa tahu di sini juga bakal ketemu jodoh ya. Iya bisa. Jauh-jauh dari Tegal ke sini. Mas Jajang, dari mana Mas Jajang? Oke Mas Jajang dari Tegal, kesannya gimana sama camping Kalirung Gunung ini? Kesan pertama ya? Seru. Seru loh. Kira-kira kalau tahun depan ada lagi? Hadir! Ajak temannya yang banyak ya, yang banyak lagi maksudnya. Semua diajak. Pakai mic dong Mas. Ya. Gak usah halo-halo, saya dengar. Ada ceweknya gak nih? Laporan.
Oke, terima kasih. Festival Wong Gunung tahun 2017 meriahnya seperti apa sih Mas Doni? Iya. Biar kita tahu gambarannya. Iya, biar tahu semuanya ya. Oke. Okay. Gambarannya. Tunggu kita pulang. Pajak. Api. Api kita sudah menyala. Api. Dikasih hiburan ya. Api kita sudah menyala. Ayo silakan buat peserta camping kalian Wong Gunung, buat yang suka nyanyi, yang bisa nyanyi, silakan gabung ke sini. Rekam. Tunggu partisipasinya. Coba sana, ayo gabung ke sini dong, turun ke sini. Biar tambah hangat, ayo. Ayo nyanyi-nyanyi bareng. Buat yang dari jauh, silakan gabung ke sini. Biar kita itu ada kenangannya ya, Mas ya. Biar suasananya tambah hangat. Kita buang kepenatan setelah ya. Kita menjalani hari. 6 hari terakhir ya, Mbak, sama ini. Kita refreshing di sini, kita santai-santai. Kita okay. Asing-asing di sini. Jumbo kawe pimba rasa kakean alasan. Aku udah ngomong. Aku udah